menghalalkan, menganggap sesuatu perbuatan halal, menganggap halal. Bukan hanya zina, beda orang yang zina sama orang yang menganggap zina itu sebagai perbuatan yang halal. Beda saudara-saudara. Di sini pakai wazannya itu apa fi'il sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, yakni hamzah wasal, sin dan ta. Wazannya mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Itu fi'il sulasi mazid, yakni bimakna liwijdani ala sifat. Bisa diartikan suatu perasaan kepada satu sifat. Berarti diartikan, dimaknakan, menganggap. Berarti kalau istahalla yastahillu istihalan, menganggap halal. Nah, istahallu zina, jadi kalau manusia mereka menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Bukan hanya zina, bukan hanya mengatur, bahkan mereka anggap zina sebagai perbuatan yang halal, sebagai perbuatan yang dibolehkan. Wa istibahul khumur, mereka menganggap khumur sebagai perbuatan yang dibolehkan, sebagai perbuatan yang mubah. Wa darubu bil ma'azim, mereka memukul alat-alat musik yang membuat lupa kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam dangdut, pagi, siang, sore, malam orkes, pagi, siang, sore, malam disco. Apabila 3 perkara ini merajalela, yang pertama mabuk, yang pertama perzinahan, perzinahan di mana-mana, yang tua zina, yang muda zina, yang kaya zina, yang miskin zina, pagi, siang, sore, malam zina, SD zina, SMP zina, SMA zina. Kemudian mabuk, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana, yang tua mabuk, yang muda mabuk, bahkan mereka terang-terangan menunjukkan kemabuknya, terang-terangan meminum khamr, mereka bangga dengan perbuatan dosanya. Yang ketiga, alat-alat musik mereka mainkan, alat musik yang membuat lupa kepada Allah, dan buteng, orkesan, diskoan. Apabila 3 perkara ini merajalela, Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, guncang mereka. Kamu tahu, itu di Lombok. Lombok itu tempat, saya sering ceramah di Lombok. Itu di Lombok, bumi negeri, apa 1000 masjid, negeri 1000 masjid, 300 masjid, 300 meter masjid, 300 meter masjid, 300 meter masjid. Banyak tuan guru, banyak para kiai. Tapi kenapa Allah berikan gempa bumi? Di sana ada pantai-pantai yang dimana bule-bule itu, mereka suka telanjang di situ, zina di situ, khamar di situ, mabok di situ, jemur tetek di situ. Karena beberapa orang yang suka berbuat dosa, yang lain yang tidak berdosa pun ikut kena, saudara-saudara. Di Palu, Palu, di Palu itu ada guru kami, guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu pusat Al-Khairat. Saya dulu mondok di Al-Khairat. Itu di sana, di Palu ada Al-Khairat.